Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Channel. Di video kali ini saya akan bagi momen di mana saya bisa mengunci juara liga sebelum kompetisi berakhir. Dan di sini teman-teman bisa melihat performa tim saya dalam 25 pertandingan mencetak 111 gol dan hanya kebobolan 8 gol saja. Pemain top, nilai terbaik masih dikuasai oleh tim saya, yaitu Chelsea FC. Tapi sayang sekali nilai terbaik ada di Puma FC, dan selisih nilainya pun masih sama dan bisa saja disalib di akhir kompetisi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan strategi apa yang saya gunakan, teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah ini. Teman-teman bisa lihat di mana saya mengatur strategi, melatih pemain, atau menggunakan taktik-taktik yang saya gunakan saat saya sedang bertanding. Di situ teman-teman bisa lihat, atau barangkali ingin meniru strategi yang saya gunakan, silakan. Dan bagi teman-teman yang punya banyak strategi atau pernah mengalami juara triple winner, silahkan komentar link di bawah ini dan kasih saran serta masukan untuk saya agar lebih baik ke depannya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, silakan klik tombol like-nya. Dan bagi teman-teman yang tidak menyukai video ini, silakan dislike video ini. Tidak apa-apa, agar saya bisa lebih baik ke depannya, agar saya bisa mengoreksi kesalahan-kesalahan saya yang saya buat. Maafkan jika ada salah kata. Saya hanya berbagi tips dan strategi. Bagi teman-teman yang suka, silakan subscribe akun ini agar teman-teman tidak ketinggalan seputar game top 11 yang saya tahu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.